banjir lur, ora udan banjir. Iki ketambahan mendung nih. Kota tercinta Samarinda. Ini air rob ya mas? Tidak tahu ini apa nih? Ini air rob, bendungan Lempake. Bendungannya tinggi, jadi banjirnya tinggi. Di dalam. Teman-teman yang lewat Lembuswana ya, harap dia berhati-hati ya. Yang lewat Lembuswana ya, lampu merah Lembuswana, yang mau ke Gatot Subroto, usahakan lewat jalur lain. Ini banjirnya tinggi, anak-anak aja segitu. Ya. Ini tinggi. Ya. Naik sini lo, naik pick up. Mau ke sana kah? Iya. Ayo cepat. Cepat tapi. Gimana nih? Hati-hati ya. Udah. Ini dalam banget ya. Halo kok, halo. Apanya? Enggak, aku tak koplingnya dikit ya. Kalau tak lepas malah anu. Ini kan berat, gitu. Ini jalan dari Lembuswana arah Gatot Subroto, teman-teman ya. Parah. Dari Kamis sih, tanggal berapa, Mas? 22. 21. Alhamdulillah udah agak rendah ya. Sele. Alhamdulillah udah agak rendah. Ini bendungannya tinggi berarti Mas Dit, gitu? Enggak. Nah ya bendungannya dibuka. Oh gitu. Nah, bendungan Lempang ya. Ya mbak sampai mana terus? Berhenti di mana nanti? Hah? Oke. Ini lihat. Jadi teman-teman yang mau ke Gatot Subroto, kalau pas lewat Mall Lembuswana, usahakan menghindari jalan sini ya. Parah, sangat tinggi banjirnya. Kanan aja. Kanan aja ya. Halo, Deng. Itu orang-orang ada uang kok. Suruh makan tempat tamburnya aja. Tanya Om. Sabar ya. Hati-hati. Ini loh. Adik-adik kita ikut nih, lihat. Mana nih? Kecepatan tamburnya nih. Lihatnya nih. Hati-hati, Dek. Enggak usah tergesa-gesa. Iya. Terima kasih ya, Om. Sama-sama. Iya. Kasihan kebanjiran. Lah nanti ini mau kemana? Oh, ya udah. Oke. Video lagi, Om. Belum kan? Belum, Om. Sabar. Oke. Okay. Ya. Kasihan adik-adiknya tadi. Udah dulu teman-teman, ingin sedikit info tuh dari Mbak Mulyo Channel. Banjir di Samarinda, Kalimantan Timur ya. Sama aja sih, lurus aja. Lurus aja. Jadi ini perempatan Gatot Subroto ya. Jadi ini mungkin bendungannya di Lempake sana dibuka ya. Jadi
banjirnya agak tinggi. Yang jalan arah masuk Gatot Subroto juga banjir. Jadi banjirnya kayaknya rata ini, teman-teman. Ini jalan Gatot Subroto ya, sama aja parah semua. Sama juga teman-teman yang bawa motor yang mau lewat jalan Gatot Subroto juga harus hati-hati. Airnya juga agak tinggi di sini ya. Ini jalan pipit juga dalam. Jalan pipit juga dalam. Lihat. Ini banyak motor mogok ya. Kalau tidak ada keperluan, mending di rumah saja. Kalau yang mau bertujuan ke Jalan Es Parman dan Jalan Gatot Subroto, parah. Ini masuk hotel Berkat Terang aja masuk. Halo. Mantap, Roy. Ini motormu rusak to, Lele? Oke teman-teman, sampai di sini dulu ini kondisi jalan Gatot Subroto ya. Mbak Mul tak fokus nyepir.